Halo teman-teman, morning. Hari kedua kita lagi di Jepang. Jadi hari ini kita berencana ke Kyoto. Jadi aku udah bikin sama internal dari Jakarta. Jadi hari ini sih rencananya mau ke, pertama kita mau ke Fushimi Inari dulu. Terus kita mau ke Gion, kita mau ke Kinkakuji Temple, terus mau ke Tenryuji Temple dan Arashima Babu Forest, karena itu satu lokasi gitu. Terus udah deh, baru kita balik ke Namba lagi. Jadi hari ini one day trip ke Kyoto. Dan kayaknya bisa hemat waktu juga, karena kan kita pakai Shinkansen. Jadi kalau kalian punya JR Pass, kalian tuh bisa pakai JR Pass kan kemana aja, mau sebebas apapun, selama 7 hari. Jadi menurut aku lumayan hemat lah kalau kita pakai JR Pass gitu. Terus kalau kalian mau nginep di Osaka, sebenarnya daerah sini, di daerah dekat dengan Shin Imamiya Station, itu banyak hotel, dan tarifnya sebenarnya main murah-murah juga. Terus ya, tapi memang rata-rata nggak dapat sarapan karena kan memang udah murah. Jadi kalau misalnya sarapan sih biasanya kita belinya di Family Mart gitu atau di Sevel. Nanti ada banyak kayak nanti kita mau coba, aku mau coba beli onigiri kan, karena sih onigirinya katanya enak banget, jadi kita mau coba. Jadi kalau bisa di hotel ya kita paling kan minum teh aja gitu. Tapi tehnya enak-enak loh, tehnya tuh kayak ada yang fruit blend, terus ada yang rempah-rempah juga. Ini aku tuh lagi nyobain apple cinnamon tea. Fushimi Inari. Banyak banget orang di sini, guys. Kamu detail lah, guys. Aku nanti mau rekam sendiri, nggak? Kalau kayak gini suaranya nggak kedengeran. Harus pakai speaker. Tuh, mau lihat itu nggak? Ini sorenya dari sana, guys. Beneran kan dalam minyak kamu? Insta story. Kita lagi di Fushimi Inari. Terus kita mau ke tempat yang paling ngehits di sini. Namanya apa tadi, Shay? Ini apa? Senbontori. Senbontori 1000. 1000. Shirin. Shrine Gates. 1000 Shrine Gates. Yang itu. Kita udah mau nyampe ke tempatnya. Kita mau ngelewatin 1000 Shrine Gates. Ini udah nyampe, guys. Nih, kita nanti difotoin dari David agak dalam gitu, mau tahu. Hmm.
ada hantu datang nih. Jadi kita mau naik ke atas sampai yang ke 1000. Di sini tuh dingin banget. Enak ya, sejuk ya udaranya ya. Menurut kamu gimana tempat ini? Asik lah. Asik ya. Jadi di atas ini tuh jadinya bisa ngeliatin pemandangan kota Jepang gitu. Dia endingnya. Capek nggak? Setelah kita sempat berantem gitu karena dia duluan kan, terus dia kayak nggak peduli gitu di istilah di mana, dia naik duluan, terus aku ngajarin dia sampai kayak lari-lari, untungnya aku anak gunung ya kan, jadi ya udah walaupun sesak napas gitu. Ada yang mau beli bapau? Steampunk. Dan udah kebanyakan ya. Kok jangan diminum eh. Hah? Gak boleh. Oke, ternyata sakuranya belum semuanya gugur guys. Lihat. Lihat kan? Ini pegang bunganya.
kita pesan ini di rumah kenapa namanya? Japanese Tea Suri from Fuji Kyoto. Itu dah. Dekat Gion. Kayak pudding matcha gitu. Ada kacang merahnya sama mangganya. Terus ini kayak matcha smoothies ya. Ada es krim sama kacang merah juga. Terus ada mochi-mochinya juga. Oke, kita mau cobain yang ini. Jadi ini kayak puding matcha dan ternyata rasanya nggak pahit, nggak gimana ya. Terus nggak pahit, dia soft banget rasanya. Terus whipped creamnya ini juga nggak bikin enak. Whipped creamnya tuh soft banget rasanya. Terus si kacang merah ini yang jadi bikin dia manis gitu. Jadi ini enak banget. Terus yang ini kata Sebastian, gimana reviewnya? Enak, siapa yang nggak terlalu suka minuman-minuman kayak gini aja, ini enak gitu, lembutnya. Dan dia tuh gak suka es krim, nah, dan gak suka smoothies ataupun kayak tea blend kayak gitu. Nah yang ini dia katanya enak, berarti benar enak. Aku cobain yang ini ya. Aku cobain dulu. Iya benar. Ini tuh kalau yang Starbucks kemarin, green tea-nya masih agak berasa juga sih. Tapi yang ini lebih soft banget green tea-nya. Ada mochinya. Tapi untuk dua rasa ini, menurut aku yang paling enak yang ini. Ini the best banget. Thank you.
Oke, itu dia perjalanan aku day 1 dan day 2 dari Tokyo, Osaka, kemudian hari ini aku ke Kyoto, ke Fushimi Inari, terus ke Kinkajou Temple, terus ke Arashima Bamboo Forest, dan ke Gion juga. Dan hari ini kita jalan sejauh 12,2 km dan 18.519 step. Kebayang, sekarang kaki kita udah tegang banget, sakit. Dan ada yang udah ngeluh di sini. Tapi ya ampun, tapi karena mungkin udaranya dingin, jadi nggak keringetan. Berasa apa ya, capeknya tuh sebenarnya di kaki aja sih. Kalau yang di badan sih nggak begitu capek. Karena ini, karena kan kalau di sini tuh kita tuh mau ke satu tempat itu harus nyambung-nyambung kereta gitu kan. Dan dari kereta dan dari stasiun ke tujuan wisatanya juga jalan gitu. Tapi seru banget. Yang paling aku suka hari ini tuh ke Fushimi Inari, terus aku suka juga ke Kinkajou Temple. Itu bagus banget Kinkajou Temple. Gimana, kebayang gak sih kalau misalnya lagi salju? Itu pasti bagus banget dan tempatnya tenang banget. Cuma emang lagi rame banget, mungkin ya lagi musim liburan. Tapi aku sangat rekomendasiin kalian untuk ke Kinkajou Temple dan Fushimi Inari. Kalau di Bamboo Forest sih, mungkin kalau di Indonesia, di mana ya? Aku gak begitu tau sih kalau di Indonesia, cuma ya memang bambunya emang tinggi-tinggi banget sih gitu. Dan ya paling yang di situ cuma itu sih. Oh, ada juga temple sih di situ, aku lupa namanya apa. Itu namanya itu. Cuma gak masuk ke dalam karena agak mahal, bayarnya 500 yen setara dengan 60 ribuan. Jadi kita berdua udah capek juga, terus kayak udahlah, dalamnya kan juga taman-taman dan temple gitu. Ya udah kita skip aja di situ dan kita pengen makan, kita pengen pulang. Karena udah capek banget. Jadi ya udah gitu deh. Ya udah kita pulang deh gitu. Nah, ini sekian aja vlog aku di hari 1 dan hari 2. Untuk hari ketiga dan seterusnya akan aku taruh di part 2 dan part 3. Semoga kalian suka dengan video ini. Thanks for watching. God bless you all.